Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya nak pergi buat pemasangan untuk internet wifi lah. Masalah rangkaian 5G dia tak dapat walaupun dia dah beli modem 5G. Kalau ikutkan tower 5G daripada dia hantar location kat saya tu, saya tengok memang adalah untuk signal 5G. Tapi mungkin salah satunya sebab faktor tempat yang tak dapat 5G. So tempat yang kita nak pergi ni dekat Penang. Saya tak boleh nak bagi tahu dekat mana sebab dah dirahsiakan lah untuk tempat yang saya nak buat pemasangan ni. So untuk hari ni, jom kita ke sana. Let's go. Alhamdulillah, saya dah sampai dekat balik pulau Penang sini. Ni saya kena tunggu dulu tuan rumah tu, dia on the way daripada Georgetown. So jalan pun jam, hampir lebih kurang 40 minit jugalah saya nak kena tunggu. So saya kena singgah kedai makan dulu lah, tunggu dia suruh saya singgah kedai makan dulu. Kalau ikutkan sebelah sana tu ada tower 5G. Kalau tengok saya punya handphone ni 5G. So jom kita makan dululah. Nanti kita akan pergi ke rumah dia, kita akan buat pemasangan 5G ni ada kat sini, tak ada masalah. Alright, jom. Okay, sekarang ni saya dah berada dekat dia punya rumah ni. Kalau ikutkan, dia masih guna rangkaian untuk 4G sahajalah, untuk rangkaian DG ni. Masalah dia kalau kata saya hari tu dah suruh dia lock band. So kalau lock band memang tak akan naik lah 5G tu. Kira 5G tu memang terus tak ada signal. Macam sekarang ni kita try buat speed test untuk 4G saja. So dia gunakan untuk 4G speed dalam keadaan macam ni lah. Okay, kejap lagi kita akan buat pemasangan untuk antena hyperbolik. Dan lepas tu kita boleh tengok lah dia punya speed dia tu macam mana. Dekat luar rumah tu pun tak dapat 5G, tapi tower 5G tu dekat saja. Okay, so jom kita buat pemasangan untuk antena parabolik. Lepas pemasangan antena parabolik, automatik signal terus dapat. Ni bacaan signal yang saya dapat lah. Kalau tidak, memang tak dapat signal 5G. Okay, sekarang ni kita akan terus buat speed test. Yang ni speed test daripada handphone customer lah. Kalau kita tengok dekat sini, daripada 5G, dalam rumah ni memang tak dapat signal. So, selepas kita dah buat pemasangan antena parabolik ataupun hyperbolik, signal terus naik lah. Untuk download kita boleh dah capai lebih kurang dalam 500 Mbps. Manakala untuk upload kita boleh dapat sehingga lebih kurang dalam 40 lebih Mbps. So masalah internet dekat kawasan sini dah selesai lah untuk modem wifi yang tuan rumah ni beli. So alhamdulillah selesai, 5G pun dah dapat dengan jayanya sekali. Untuk perumahan dia tu adalah perumahan taman. So saya tak boleh nak bagi gambaran lah ataupun video, buat video sebabnya atas faktor keselamatan. So untuk pemasangan saya hari ni dah selesai. Sekarang ni saya pun dah nak pulang atas jabatan ni. So yang mana yang nak buat untuk pemasangan antena parabolik ataupun nak beli modem ke apa, boleh terus pergi ke saya punya page Facebook. Nombor saya semua ada di sana. Okay. Yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.